Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudirman Sulaiman, gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini, adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching. Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok, program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar tak semua? Mudah-mudahan baik-baik saja Nah, dalam kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan kita Terkait dengan materi penalaran umum Yaitu terkait dengan logika implikasi Khususnya terkait dengan ekivalensi dan negasi Untuk implikasi Bersama saya Ariel Furkan Aswar Kita akan mempelajari materi penalaran umum ini Untuk hari ini Baiklah. Pada pertemuan sebelumnya atau pada live sebelumnya kita telah membahas tentang metode metode penarikan kesimpulan. Kita telah melihat bagaimana modus tollens, kita telah melihat bagaimana modus ponens serta kita telah melihat bagaimana bentuk silogisme kategorial atau yang selanjutnya kita sebut dengan silogisme. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan implikasi yaitu, equivalensi dan negasi untuk pernyataan implikasi. Nah, jadi pernyataan implikasi juga punya equivalensi, punya per bentuk pernyataan equivalensi, dan juga memiliki bentuk pernyataan negasi. Tapi bukan negasi yang telah kita lihat sebelumnya, mungkin agak sedikit berbeda, ya. Nah, sebelumnya, sebelum kita masuk terlalu jauh ke dalam bagaimana bentuk equivalensi untuk implikasi, pertama-tama kita perlu refresh dulu bagaimana bentuk implikasi tersebut. Bagaimana bentuk pernyataan implikasi? Nah, jadi pernyataan implikasi itu dilambangkan dengan P tanda panah kui. Nah, jadi lambangnya seperti itu P tanda panah kui atau dibaca jika P maka kui. Nah, dibaca seperti itu. Jika P maka kui. Atau banyak sinonim-sinonim yang lain. Bisa juga kita nyatakan dengan apabila apabila P maka Q di mana P dan Q itu P dan Q itu masing-masing adalah sebuah pernyataan ya masing-masing P dan Q itu adalah sebuah pernyataan bisa pernyataan apapun bisa sebuah kalimat-kalimat seperti saya memakai baju merah itu adalah sebuah pernyataan yang valid misalnya saya mengatakan kurs kursi berwarna hitam. Nah, itu adalah sebuah pernyataan yang bisa menjadi P bisa juga menjadi Q. P dan Q ini masing-masing hanyalah sebuah variabel ya. P dan Q itu hanya sebuah variabel di mana kita bisa ganti dengan variabel apapun. Kita bisa pakai A, bisa pakai B dan sebagainya. Nah, itu sekilas perkenalan kembali dengan implikasi. Siapa tahu mungkin ada yang lupa. Nah, sekarang kita akan mempelajari ekuivalensi dari implikasi. Apa itu ekuivalensi? Ekuivalensi itu adalah bentuk lain dari sebuah pernyataan logika dengan nilai kebenaran yang sama. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi kita sudah tahu tadi bahwasanya bentuk implikasi itu adalah P tanda panah Q atau bisa kita baca jika P maka Q. Apabila P maka Q, P implikasi Q. Nah, ini adalah sebuah bentuk pernyataan implikasi yang memiliki derajat kebenaran tertentu. Tentang tabel kebenaran kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, ketika kita memiliki sebuah pernyataan implikasi, maka kita bisa nyatakan pernyataan implikasi itu dalam bentuk yang lain, dalam bentuk pernyataan logika yang lain sebagaimana yang tertulis pada bagian bawah slide ini ya. P implikasi Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Siapa tahu ada yang lupa apa itu negasi? Negasi ini, ini namanya negasi. implikasi eh negasi itu maaf negasi itu bisa kita katakan sebagai ingkaran suatu kebenaran jadi jika saya mengatakan bahwa saya memakai baju bermotif daun itu sebagai sebuah kebenaran maka negasinya atau lawannya atau ingkarannya itu bisa kita katakan saya tidak memakai baju bermotif daun ya nah itu adalah contoh negasi siapa tahu ada yang lupa ya Nah, jadi ketika kita memiliki sebuah pernyataan implikasi, pernyataan implikasi ini, P maka Q ini atau P implikasi Q ini, kita bisa ubah menjadi pernyataan disjungsi ya. Ini namanya disjungsi. Disjungsi. Mungkin masih ingat yang masuk pada pertemuan yang sangat pertama ketika kita membahas tentang bentuk-bentuk logi, pernyataan logika. Nah, ini namanya bentuk disjungsi. Nah, Pernyataan implikasi bisa kita ubah atau bisa kita tuliskan sebagai bentuk negasi P atau Q. Jadi disjungsi itu adalah atau ya. Atau. Oke, jadi negasi P atau Q. Nah, ini adalah bentuk ekuivalensi pernyataan implikasi. Jadi nilai kebenarannya sama. Nanti kita bisa buktikan melalui tabel kebenarannya tapi karena sekarang kita belum membahas tentang tabel kebenaran maka kita untuk saat ini kita ketahui saja dulu bahwasanya pernyataan pernyataan ekuivalensi itu ekuivalen dengan pernyataan disjungsi yang bentuknya seperti ini negasi P atau Q ya jadi P maka Q itu sama dengan negasi P atau Q mungkin bisa dicatat baik-baik karena sebentar kita akan menggunakan bentuk ekuivalensi ini sangat sering kita menggunakan bentuk ekuivalensi ini dan bentuk ekuivalensi ini yang sempat keluar waktu SNBT kemarin ya SNBT kemarin dan atau UTBK kemarin bagaimanapun cara kita menyebutnya bentuk disjungsi ini bentuk ekuivalensi ini sempat keluar di dalam soal jadi pastikan kita catat baik-baik ini kita akan latihan sebentar untuk pembahasan soalnya nah, jadi ingat ya P implikasi kui atau P maka kui itu ekuivalen dengan negasi P atau kui Oke, kita akan lanjut. Kita akan lihat sedikit bagaimana bentuk ekspansi atau bentuk perpanjangan dari ekuivalensi ini. Bagaimana ekuivalensi itu bisa dibentuk membentuk rumus-rumus yang lain. Seperti ini. Pernyataan ekuivalensi tersebut yang tadi yang ini ya. Pernyataan yang itu tadi itu bisa kita ubah ya. Kita bisa perpanjang lagi bentuk ekuivalensinya. Nah, jadi tadi kita punya yang ini, yang dua pertama ini P maka Q yang ekuivalen dengan negasi P atau Q. Oh ya, notice mungkin. Mungkin ada yang notice baik-baik. Tandanya, kita menggunakan tanda garis 3 ya. Tandanya ini kita menggunakan tanda garis 3 yang menyatakan bahwa ini ekuivalen ya. Bukan garis 2 seperti kalau misalnya kita belajar matematika 2x tambah 4 sama dengan 8 misalnya kita menggunakan tanda garis 2 seperti ini tidak seperti itu kalau di ekuivalensi implikasi ya atau di dalam logika tapi kita menggunakan sama dengan yang garis 3 ini dibaca ekuivalen ya jadi p maka q atau p implikasi q itu ekuivalen dengan atau sama dengan tanda kutip ya tanda kurip sama dengan tadi kita sudah lihat negasi p atau q nah perhatikan baik-baik yang berubah adalah yang di sebelah kiri ya yang berubah adalah di sebelah kiri. Apa maksudnya yang sebelah kiri berubah? Maksudnya adalah P-nya ini, pernyata dari pernyataan implikasi ini P-nya berubah menjadi negasi P. Jadi hanya itu yang berubah ya. Yang di sebelah kiri saya yang berubah. Yang sebelah kanan, yang kui, pernyataan kui ini tetap ya. Pernyataan kui-nya tetap, tapi pernyataan P-nya berubah dari P menjadi negasi P ya. Nah, sekarang pernyataan disjungsi itu, sifat pernyataan disjungsi itu bisa dibolak-balik ya. Pernyataan disjungsi ini atau pernyataan atau ini bisa kita bolak-balik menjadi seperti itu. Jadi kita balik tempatnya Q dengan P. Jadi di dalam disjungsi itu P atau Q itu sama dengan Q atau P atau ekuivalen dengan Q atau P. Jadi pernyataan disjungsi itu bisa kita bolak-balik ya. Bisa dibolak-balik P atau Q sama dengan Q atau P. Nah, begitu pula ini. Negasi P atau Q itu ekuivalen dengan Q atau negasi P. Nah, jadi kita bisa pindahkan Q-nya ke depan, negasi P-nya ke belakang ya. Nah, jadi ingat pernyataan disjungsi itu dapat dibolak-balik. Nah, sekarang kita bisa ubah kembali pernyataan disjungsi ini Nah, kita punya pernyataan disjungsi, kita bisa ubah kembali menjadi sebuah pernyataan implikasi. Caranya bagaimana? Caranya sama dengan apa yang kita lihat tadi di awal ya, sama dengan apa yang kita lihat di awal. P maka Q itu sama dengan atau ekivalen dengan negasi P atau Q. Nah, kita lihat yang berubah hanya yang di sebelah kiri. Atau mungkin saya bisa pakai warna lain ya. Nah, perhatikan P-nya. Berubah menjadi negasi p, jadi yang berubah hanya yang di sebelah kiri. Ya, hanya di sebelah kiri p-nya yang berubah menjadi negasi p. Oleh karena itu, ketika kita ingin mengubah dari disjungsi menjadi implikasi, kita ingin ubah dari disjungsi ini bentuk atau ini menjadi implikasi, maka yang berubah itu sekali lagi adalah yang di sebelah kiri. Q-berubah menjadi negasi q, jadi tetap yang sebelah kiri yang berubah, dimana q-nya berubah menjadi negasi Q sama dengan yang di awal tadi P-nya berubah menjadi negasi P. Nah, di sini kui yang berubah menjadi negasi Q karena ingat yang sebelah kiri yang berubah. Oke ya, jadi Q atau negasi P berubah menjadi negasi Q maka negasi P. Nah, inilah semua bentuk-bentuk ekuivalensi untuk implikasi. Jadi jika kita mendapatkan sebuah soal, misalnya kita diminta untuk menarik kesimpulan dan kita punya kesimpulan P maka Q, misalnya contoh ya. Kita punya kesimpulan P maka Q, tapi tidak ada di tidak ada jawabannya di opsi misalnya. Tidak ada jawabannya di opsi, maka jangan buru-buru untuk mengatakan bahwa ini soal ke tidak ada jawabannya. Ini soal salah soalnya tidak ada jawabannya. Jangan buru-buru mengatakan hal itu. Jangan langsung bilang tidak ada jawabannya karena bisa jadi ada equivalensinya ya. Kalau bentuk implikasi bisa saja ada ekuivalensinya. Jadi bisa diubah dari negasi P atau bisa menjadi negasi P atau Q, bisa menjadi Q atau negasi P, bisa diubah juga menjadi negasi Q maka negasi P. Macam-macam, tergantung apa yang ada di dalam opsi nanti. Tapi ya ini kurang lebih bagaimana bentuk pernyataan ekuivalensi untuk sebuah implikasi ya. Mungkin bisa dicatat dulu, saya kasih sekitar 15 detik atau 20 detik untuk dicatat dulu bagaimana persamaan ekivalensinya ini. Karena nanti kita akan bahas soal-soal yang mungkin agak panjang ya. Dan juga kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya melalui kolom chat ya. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan langsung masuk ke latihan soal-soal yang berkaitan dengan bagaimana metode penarikan kesimpulan. Dan bagaimana ekivalensi dari implikasi ini ya. Jadi kita gabung penarik kesimpulan dengan ekivalensi implikasi. Nah, langsung saja kita masuk ke soal nomor satu. Nah, kita coba dulu ya, kita contoh soal dulu, kemudian nanti soal-soal selanjutnya kita jawab sama-sama, tuliskan jawabannya di kolom chat. Tapi untuk soal nomor satu kita jawab sama-sama dulu. Nah sekarang, pernyataan berikut yang bernilai sama dengan jika Usman cari uang, maka Claudia tinggal di rumah adalah? Nah pertanyaannya sekarang adalah yang mana yang bernilai sama dengan ini? Sama dengan pernyataan yang diberikan tadi ya. Nah, kalau kita ingin mencari pernyataan yang bernilai sama, maka tentu saja yang dicari adalah ekuivalensinya. Maka kita akan cari ekuivalensinya atau kita akan mencari pernyataan mana yang ekuivalen atau yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan. Misalnya pernyataan yang diberikan ya seperti di atas, jika Usman cari uang, maka Claudia tinggal di rumah. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita tentukan dulu bagaimana persamaan logikanya. Misalnya, Usman cari uang kita nyatakan sebagai P. Ya, Usman cari uang kita nyatakan sebagai P. Claudia tinggal di rumah kita nyatakan sebagai Q. Sehingga di pernyataan logika ini kita punya P implikasi Q atau kita bilang saja P maka Q. Nah, tadi kita sudah pelajari bahwasanya P maka Q atau P implikasi Q ini memiliki ekuivalensi. Nah, jadi kita punya ekuivalensi kita bisa ubah menjadi Nah, kita lihat. Ingat selalu bahwasanya hanya yang di sebelah kiri yang berubah. Jadi hanya P-nya yang dapat berubah. Mungkin saya ganti warnanya dulu ya. Nah, jadi P-nya saja yang berubah ya. Yang berubah ini hanya yang sebelah kiri saja. Hanya yang di sebelah kiri dari pernyataan. Jadi jika kita punya pernyataan P maka Q, maka yang berubah adalah P-nya saja menjadi negasi P tandanya berubah menjadi disjungsi atau atau ya pernyataan atau kui. Nah ini dia bentuk ekivalensi yang pertama. Nah setelah kita dapat bentuk ekivalensinya maka kita cari yang mana kira-kira di opsi sini ya. Jika Claudia tinggal di rumah maka Usman cari uang. Jika Claudia tinggal di rumah ini adalah kui. Dia menggunakan pernyataan implikasi ya karena jika maka kui maka Usman cari uang. Usman cari uang tadi adalah Nah, pada jawaban A kita punya kui maka p dan ini tidak sama dengan ekuivalensi yang kita pelajari tadi. Karena jika kita ingin tulis yang bentuk panjangnya di sini kita punya kui atau negasi p dan ini bisa kita ubah lagi menjadi negasi kui maka negasi p. Nah, jadi seperti itu ya bentuk ekuivalensi yang sudah dicatat tadi ya, sudah dilihat tadi. Nah, A ini bentuknya adalah kui maka p bentuknya adalah kui maka p tidak sama atau tidak ada dalam ekuivalensi yang kita bahas tadi ya sehingga a itu bukan pernyataan yang ekuivalen dengan kalimat yang di atas ya jadi jawabannya bukan a jika usman tidak cari uang maka claudia tidak tinggal di rumah usman tidak cari uang itu adalah negasi p claudia tidak tinggal di rumah itu adalah negasi kui bentuknya bentuk implikasi Nah, jadi kita punya negasi P, maka negasi Q, dan ini juga tidak masuk ke dalam equivalensi yang kita bahas tadi. Ya, tidak masuk dalam equivalensi berarti jawabannya bukan B. Nah, sekarang bagaimana dengan C? Usman tidak cari uang atau Claudia tinggal di rumah. Usman tidak cari uang ini adalah negasi P, atau karena ada "atau" di sini, ya, atau Claudia tinggal di rumah itu adalah Q. Nah, sekarang kita punya negasi P atau Q. Nah, negasi P atau Q ini ada kan negasi P atau Q. Ada di daftar ekuivalensi tadi yang kita sudah bahas ya. Sehingga C ini adalah ekuivalensi atau bentuk pernyataan yang sama atau bernilai sama dengan pernyataan yang di atas ya. Karena negasi P atau Q itu bagian dari ekuivalensi implikasi ya. Tapi kita coba lihat yang delta dulu. Kita coba lihat yang D. Usman cari uang atau Claudia tidak tinggal di rumah? Usman cari uang itu adalah P. Atau Claudia tidak tinggal di rumah? Atau negasi kui? Nah ini tidak sama ya. Itu tidak sama dengan ekivalensi yang kita bahas tadi. Perhatikan negasinya pindah ya. Nah jadi bukan D. Sekarang kita lihat Usman cari uang dan Claudia tinggal di rumah. Jadi pakai dan. Usman cari uang dan Claudia tinggal di rumah dan kui. Oh iya, ini bentuknya dan seperti ini ya, seperti huruf V terbalik, seperti itu ya. Itu adalah bentuk dan. Nah, jadi P dan Q. Nah, ini juga bukan bentuk ekivalensi dari implikasi ya, jadi jawabannya adalah C. Yaitu negasi P atau Q. Usman tidak cari uang atau Claudia tinggal di rumah. Jadi ingat selalu bagaimana bentuk ekuivalensi dari implikasi ya, seperti yang telah dilihat sebelumnya p implikasi kui itu ekuivalen dengan negasi p atau kui ekuivalen juga bisa diputar kui atau negasi p bisa dikembalikan menjadi bentuk implikasi negasi kui maka negasi p nah jadi ingat itu itu saja bentuk ekuivalensi dari implikasi ya kalau ada bentuk lain berarti itu tidak ekuivalen atau tidak sama oke ya jadi itu untuk soal yang pertama ini ya, jadi ingat kalau di, diminta pernyataan yang bernilai sama, maka cari yang mana yang masuk dalam ekuivalensinya. Oke, jadi nomor satu tadi jawabannya adalah Charlie ya jawabannya adalah C. Jadi ingat tadi bagaimana bentuk ekuivalensi semuanya. Sekarang kita lanjut untuk soal yang nomor dua. Pernyata, pertanyaannya masih mirip ya, soalnya masih mirip. Pernyataan berikut yang bernilai sama dengan itu adalah apa? Nah, silahkan saya kasih waktu sekitar satu menit untuk menjawab soal ini. Kemudian jawabannya bisa dikirimkan melalui kolom chat. Oke, jadi kita coba bahas untuk soal ini. Nah, pertanyaannya masih sama ya, soalnya masih sama. Pernyataan berikut yang bernilai sama atau ekuivalen dengan itu, Neiko membeli beras jika dia pergi ke pasar ya. Jadi soalnya masih sama. Jadi yang penting ingat tadi bagaimana bentuk ekuivalensi yang dicatat tadi. Jadi p maka q atau P implikasi Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q, ekuivalen juga dengan Q atau negasi P, ekuivalen juga dengan negasi Q, maka negasi P. Nah sekarang kita lihat, kita tandai dulu yang mana yang P dan q ya. Kita tandai dulu yang mana yang P dan q -nya. Nah sekarang kita lihat, Neko membeli beras jika ia pergi ke pasar. Notice jikanya ini ada di tengah. ya Kata jikanya ada di tengah kalimat. Nah, bagaimana kalau misalnya kata jikanya ada di tengah kalimat? Nah, berarti ia pergi ke pasar itu yang menjadi P. Jadi, ia pergi ke pasar itu adalah pernyataan P-nya. Dan membeli beras ini yang menjadi pernyataan kuih. Jadi pergi ke pasar itu adalah pernyataan P, neko membeli beras itu pernyataan Q. Kenapa bisa seperti itu? Karena kata jikanya ini ada di tengah-tengah kalimat. Kalau kata jikanya ada di tengah kalimat berarti yang menjadi P adalah yang di belakang ya, pernyataan yang di belakang. Jadi bentuknya tetap P maka Q, ya. Bentuknya P maka Q. P-nya adalah neko pergi ke pasar, Q-nya adalah neko membeli beras. Nah sekarang kita akan lihat masing-masing, kita akan absen masing-masing opsinya ini. Apakah ada yang sesuai dengan bentuk ekuivalensi yang kita lihat tadi. Ada di atas dan ada juga yang telah dicatat. A. Ah, jika Neko pergi ke pasar, maka ia tidak membeli beras. Bentuk implikasi ya, jika maka, bentuk implikasi. Jika Neko pergi ke pasar, pergi ke pasar tadi itu adalah p tidak membeli beras adalah negasi q. Nah, jadi kita punya nega, p maka negasi q itu bukan bentuk ekivalensi, tidak sesuai dengan bentuk ekivalensi yang kita bahas. Jadi jawabannya bukan a. Jika Neko tidak membeli beras maka ia tidak pergi ke pasar. Jika Neko tidak membeli beras, jika negasi p negasi q sorry, ini tadi p maka q. Neko tidak membeli beras itu adalah negasi Q, maka ia tidak pergi ke pasar, maka negasi P. Nah, masuk juga dalam ekuivalensi ya. Masuk juga dalam ekuivalensi. Jadi jawabannya adalah B. Tapi kita lihat lagi jawaban-jawaban yang lain. Neko pergi ke pasar atau membeli beras. Kita menggunakan pernyataan atau ya. Bentuk pernyataan atau. Pergi ke pasar tadi adalah P. Membeli beras adalah Q. P atau kuih bukan bentuk ekivalensi dari P maka kuih. D. Neko pergi ke pasar dan ia membeli beras. Pergi ke pasar itu adalah P pakai dan pakai disjungsi pakai konjungsi ya sorry pakai konjungsi jadi pakai dan ia membeli beras itu adalah kuih. Nah jadi bukan juga ya tidak sama dengan implikasi ekivalensi yang kita bahas di atas. E. Neko tidak pergi ke pasar tidak pergi ke pasar ini adalah negasi P atau kita menggunakan disjungsi lagi ya. negasi P atau membeli beras membeli beras itu adalah kui. Jadi jawabannya ada dua ya. Jawabannya ada dua, jadi jawabannya adalah B dengan E. Nah, dalam SNBT dalam UTBK itu ada tipe soal yang memang jawabannya ada dua ya. Memang jawabannya ada dua diberikan di soal bahwa saya jawabannya ada dua. Dua pernyataan berikut yang benar. Dua jawaban berikut yang benar dan ketika kita bertemu tipe soal seperti itu maka harus dijawab semuanya dengan benar. Kalau misalnya jawabannya adalah B dan E, kemudian jawabannya adalah E saja, maka salah ya, dihitung 0. Jadi harus tepat semua, harus benar semua jawabannya sehingga benar. Nah, jadi itu salah satu bentuk soal UTBK ya. Namanya ini. namanya adalah pilihan ganda kompleks ya jadi pilihan ganda cuman jawabannya lebih dari satu ya jawabannya lebih dari satu biasanya ada yang jawabannya dua kalau misalnya jawabannya dua dan kita cuman pilih satu meskipun benar tetap dihitung salah ya harus dijawab dua-duanya dan benar kalau misalnya jawabannya ada dua dan kita menjawab dua terus satunya salah misalnya jawaban kuncinya adalah be kemudian kita jawab ab maka tetap dihitung salah harus menjawab de BE supaya benar ya tapi karena kita belum SNBT, kita belum ujian, kita masih latihan jawab soal, maka ya kita belajar-belajar saja dulu ya. Jadi jawabannya adalah B dan E untuk ekuivalensi dari pernyataan yang sama atau pernyataan yang sama dengan yang disebutkan di atas tadi ya. Oke, itu untuk soal nomor 2. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 3. Kita akan mencoba menarik kesimpulan, tapi coba-coba kita menggunakan atau mengintegrasikan Um, bentuk ekivalensi ini ke dalam penarikan kesimpulan tersebut Nah silahkan dikerja Saya berikan lagi waktu sekitar 1 menit Kafka menggunakan baju merah atau hitam? Kafka menggunakan baju hitam Kira-kira kesimpulannya apa? Nah jadi dalam kasus ini kita diberikan Kafka menggunakan baju merah atau hitam Jadi baju merahnya adalah P Baju hitamnya adalah Q Nah jadi P atau Q ya bentuknya bentuk atau bentuk disjungsi jadi kita punya premis pertama P atau Q. Nah sekarang katanya adalah Kafka menggunakan baju hitam. Nah menggunakan baju hitam tadi adalah Q. Nah sekarang kita memiliki pernyataan disjungsi dengan Q ya, P atau Q dengan Q. Nah kalau pernyataannya seperti ini masih sulit untuk ditarik kesimpulan karena sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya bentuk penarikan kesimpulan itu melibatkan implikasi. Nah jadi kita akan ubah ini kita akan ubah itu disjungsi menjadi implikasi. Caranya sama seperti yang tadi kita lakukan. Ingat ingat bahwasanya P maka Q itu sama dengan atau ekuivalen dengan saya tulis di atas saja ya. P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Ingat ya, P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Jadi ingat yang diubah selalu yang, yang di sebelah kiri ya. Yang, yang diubah selalu yang di sebelah kiri. Begitu pula ketika kita ingin mengubah disjungsi itu menjadi ekivalensi. tetap yang, yang diubah, diubah adalah yang di sebelah kiri. Jadi kita ubah negasi P menjadi P dan sebaliknya. Pokoknya ketika kita ingin mengubah ekuivalensi, mengubah implikasi menjadi disjungsi dan sebaliknya, yang diubah adalah yang di sebelah kiri. Begitu pula untuk soal ini ya. Begitu pula untuk soal ini. Jadi kita punya P atau Q, kita bisa ubah sebelah kirinya. Jadi kita ubah sebelah kirinya, P-nya diubah menjadi negasi P. Impli mengubah menjadi implikasi menjadi Q ya. Jadi negasi P maka Q. Nah kemudian kita menggunakan premis yang kedua tadi, kita menggunakan Q. Sehingga kita mendapatkan bentuk seperti ini. Gimana kalau bentuk seperti ini, kalau masih ingat bagaimana metode penarikan kesimpulan, maka kesimpulannya adalah tidak ada. Nah, jadi tidak ada kesimpulan yang bisa kita ambil, ambil. untuk soal yang ini ya. Oke, jadi untuk soal yang nomor tiga kesimpulannya ada adalah tidak kesimpulan. ada kesimpulan. Kalau kita mau bahas secara logika sedikit, Kafka menggunakan baju merah atau hitam? Kalau dia menggunakan baju hitam, apakah kita yakin bahwa oh, dia pasti dia. tidak menggunakan baju merah? Mungkin, mungkin baju innernya baju merah, kemudian outernya outer warna hitam ya. Jadi mungkin saja seperti itu. itu. Nah, atau ini bukan artinya dipilih salah satunya, tapi harus ada satu yang terpenuhi. Jadi itu sifat dari pernyataan disjungsi. Ini lebih advance sedikit ya. Ketika kita punya pernyataan disjungsi, maka salah satu salah satunya harus ada yang terpenuhi. Minimal satu yang terpenuhi. Tapi kalau ada satu yang terpenuhi, hitam terpenuhi, maka merah ini bisa jadi juga terpenuhi. Karena atau itu syaratnya yang penting ada yang terpenuhi. Jadi satu yang benar atau dua yang benar juga benar. Jadi ketika hit, pakai baju hitam berarti bisa, kalau pakai baju tidak pakai baju merah bisa, bisa pakai baju merah juga ya. Jadi kita tidak tahu apakah dia menggunakan baju merah atau baju hitam. Itu untuk yang sedikit advance-nya. Kalau untuk yang materi sekarang ingat saja bahwasanya ketika kita ubah ini bentuk disjungsinya menjadi implikasi dan kita tarik kesimpulannya, maka ya kesimpulannya adalah tidak ada kesimpulan ya. Jadi jawabannya adalah E. Tidak ada kesimpulan yang dapat diambil. Beda ya kalau baju selain menggunakan baju selain merah dan tidak kesimpulan itu beda ya. Oke, jadi itu untuk soal yang nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut menuju ke soal selanjutnya atau soal nomor 4. Nah, sekarang kita lihat premis pertamanya, Nurta mendengarkan musik pop atau metal. Nah, jadi ada P, ada Q. Atau ya? dihubungkan melalui tanda atau jadi musik pop atau musik metal P atau Q. Apabila Nur tak mendengar musik pop maka ia sakit kepala jadi P maka sakit kepala pernyataan baru maka R. Nah sekarang bagaimana penarikan kesimpulannya kalau seperti itu P atau Q kemudian P maka R. Nah kalau begini kita bisa ubah dulu menjadi pernyataan implikasi ingat yang diubah adalah yang di sebelah kiri ya berarti P-nya berubah menjadi negasi P maka Q kemudian P maka R. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah kanan ini, di sebelah kanan layar, kita lihat bahwasanya tidak ada yang bisa dicoret ya. Tidak ada yang bisa dicoret kalau masih ingat silogisme, tidak ada yang bisa dicoret ya. Tidak bisa kita apa-apai pernyataan seperti itu. Nah, karena tidak ada yang bisa diapa-apai, maka kita coba ekuivalensikan lagi. Kita perhatikan kalimat yang pertama, negasi P maka Q kita pakai kalimat kedua tadi, R. Kita perhatikan kalimat pertama, negasi P maka Q. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di ekuivalensi ya, kalau kita lihat baik-baik di ekuivalensi, kita coba bikin dulu ya. P maka Q, ini ekuivalen dengan negasi P atau Q. Ini ekuivalen juga dengan Q atau negasi P. Ekuivalen juga dengan negasi Q maka negasi P. Nah, tapi kita perhatikan saja ekuivalensi untuk yang pertama dan yang terakhir ini. Nah, maksudnya apa? Yang pertama dengan yang terakhir. Kalau kita lihat ini, yang pertama dengan yang terakhir itu ya. Maka, maka perhatikan baik-baik, P maka Q itu bisa kita putar ya. Ekuivalensi itu bisa kita putar. Kalau kita perhatikan baik-baik kalimat -baik yang pertama dengan bentuk yang terakhir. Implikasi ini bisa kita putar ya. Bisa diputar. P maka Q tapi syaratnya kalau diputar itu harus dinegasikan masing-masing baik P nya maupun Q nya. Jadi P maka Q itu ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Jadi implikasi bisa diputar dengan syarat tandanya masing-masing diubah sehingga ini bisa kita tuliskan sebagai negasi Q maka P. Nah jadi kita putar tempatnya Q dengan P nya Q nya menjadi negasi Q negasi P nya menjadi P. Nah, jadi kita tukar ya tukar posisinya, kemudian tukar tandanya. Kemudian kita gunakan premis yang kedua atau pernyataan yang kedua, sehingga P-nya bisa kita coret ya. Sehingga P-nya kita coret, negasi kui maka R. Nah kita punya negasi kui maka R ya. Mendengar musik pop tadi ini adalah P. Kemudian sakit kepala ini adalah pernyataan baru R ya. Nah jadi kesimpulannya adalah negasi kui maka R. Nah kalau kita lihat yang opsi A, Apabila Nurta mendengarkan musik metal, maka ia sakit kepala. Apabila kui, maka R. Ya, bukan itu kesimpulannya ya. Bukan kesimpulannya itu. Jadi kesimpulannya adalah negasi kui, up negasi kui maka R. Jadi A salah. B. Nurta sakit kepala jika dia tidak mendengarkan musik metal. Nah, jikanya disimpan di tengah. ya. Kata jikanya disimpan di tengah. Berarti yang menjadi di kiri adalah yang ini ya. Yang terakhir. Jadi tidak mendengarkan berarti negasi kui jika ya berarti implikasi negasi kui maka sakit kepala maka r nah jadi ini sama dengan yang dibawa tadi kan kui maka r negasi kui maka r itu sama dengan yang dibawa tadi jadi jawabannya adalah b tapi kita lihat lagi yang lain siapa tahu ada yang lebih dari satu jawabannya nurta mendengarkan musik pop atau ia sakit kepala Nah kurang tepat ya itu bukan kesimpulan tadi musik pop ini adalah p atau r ya jadi kesimpulannya bukan p atau r lanjut norta mendengarkan musik metal atau ia tidak sakit kepala mendengarkan musik metal tadi ini adalah q atau kemudian atau ia tidak sakit kepala atau negasi r Nah, jadi ini bukan kesimpulannya, ya, bukan juga ekuivalensinya. Karena kalau kita mau ekuivalensikan ini, negasi Qi maka R, nah yang didapatkan adalah Qi atau R. Ya, itu ekuivalensinya. Sehingga D ini tidak ekuivalen karena di D kita, yang kita dapatkan di D ini adalah Qi atau negasi R. Ya. Tidak sakit kepala. ya Oke, jadi jawabannya adalah B saja jawabannya ya nah jadi hati-hati dengan bentuk ekivalensi perhatikan baik-baik bentuk ekivalensinya silahkan dikreasikan bentuk ekuivalensinya tadi diubah silahkan diputar-putar kiri kanan ya diperhatikan baik-baik kemudian dikerja baik-baik gunakan semua kemungkinan yang bisa kita buat kemudian ya tentukan kesimpulannya absen satu-satu juga opsinya jangan sampai ada yang ekivalen ya karena siapa tahu ada yang bentuknya tidak sama tapi ternyata ekivalensi oke ya jadi nomor empat jawabannya adalah bravo ya atau B. Kita akan coba bahas untuk soal nomor 5 ini. Apabila Denny membuat origami, ini adalah P. Maka Budi melukis. Budi melukis adalah kui. Apabila Budi melukis, tadi ini adalah kui. Maka Budi bekerja di studio. Ini adalah R. Sehingga, kalau kita ingin jawab ya, kalau kita ingin bentuk baik-baik pernyataannya, maka P, maka kui, Kemudian kui maka R ini adalah sebuah silogisme biasa ya. Matikan QI nya kita dapat P maka R. Oke okay, simple ya. Tapi masalahnya adalah kalau kita mau cari satu-satu ini tidak ada jawabannya P maka R ya. Tidak ada jawabannya P maka R. Nah misalnya A jika D ini tidak membuat origami, tidak membuat origami tadi ini adalah negasi P. Maka Budi tidak bekerja di studio maka negasi R ya nah jadi itu a negasi p maka negasi r nah di mana ini tidak sama dengan p maka r kemudian kita lihat yang b jika budi tidak bekerja di studio jika negasi r maka denny tidak membuat origami maka negasi p kemudian c jika De, eh denny membuat origami ini adalah p atau budi tidak bekerja di studio p atau tidak bekerja di studio negasi r Kemudian Denny membuat origami, ini adalah P. Dan kita pakai dan, Budi tidak bekerja di studio. Tidak bekerja di studio itu adalah negasi R. Kemudian, ya E tidak ada jawaban. Nah, jadi sekarang kita lihat antara, antara empat ini bentuk yang kita dapat, yang mana kira-kira yang sama dengan P maka R. Nah, kalau kita ingat tadi bentuk ekivalensi sekali lagi saya tulis di atas, P maka Q itu ekivalen dengan negasi P atau Q ekuivalen dengan Q atau negasi P ekuivalen juga dengan negasi Q maka negasi P. Nah, jadi ingat tadi itu bentuk ekuivalensi. Nah, sekarang setelah kita tahu bentuk ekuivalensi, tinggal kita cocokkan yang mana kira-kira di sini yang merupakan bentuk ekuivalensi dari P maka R. Nah, bentuk ekuivalensi P maka R yang pertama itu adalah negasi P atau Q atau R atau bisa juga kita ubah menjadi R atau negasi P. Bisa juga kita ubah menjadi negasi R, maka negasi P. Nah, kalau kita lihat di opsi, kita lihat setelah kita baca masing-masing opsinya, kita petakan masing-masing, maka jawabannya tentu saja adalah bravo ya. Jawabannya adalah B atau bravo. Jika Budi tidak bekerja di studio, maka dia ini tidak membuat origami. Karena ya, ini bentuk ekuivalensinya ya, negasi R, maka negasi P. Nah, jadi itu untuk soal yang nomor 5. Masih ada soal terkait dengan diferensi tapi kita langsung saja melangkah ke topik selanjutnya. Ini masih ada soal nomor 6, masih ada soal nomor 7 juga ada soal bacaan, tapi kita Coba bahas yang selanjutnya materi selanjutnya yang akan kita bahas ini hari ini singkat saja ya tidak sepanjang materi implikasi anone ekivalensi implikasi yaitu kita akan bahas tentang negasinya implikasi ya implikasi juga punya negasi ya jadi maksudnya implikasi negasi itu bukan p-nya saja atau q-nya saja yang kita negasikan bukan dengan misalnya ketika kita negasikan pernyataan implikasi bukan dengan sekedar kita kali masuk saja tanda negasinya tidak seperti itu ya. Tidak seperti ini bentuk pernyataan negasi. Bentuk negasi itu tidak seperti itu. Nah, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti ini, seperti yang ditampilkan pada layar ya. P maka Q atau P implikasi Q itu sama dengan atau ekuivalen dengan P dan negasi Q. Nah, kenapa bisa begitu? Karena negasi itu definisinya bukan menambahkan kata tidak, tapi adalah mengingkari kebenaran dari sebuah pernyataan. Jadi jika kita punya pernyataan implikasi, maka kita ingkari, kita ingkari pernyataan itu, kita sangkal pernyataan itu dengan menggunakan kalimat konjungsi namanya ya. Kali ini kita menggunakan konjungsi. Konjungsi ini bacanya adalah dan. Bentuk operasinya dan. Jadi p maka q atau p implikasi q itu ekuivalen dengan p dan negasi q. Nah, jadi kita pakai dan ya tandanya begini, tanda dan ya bisa pakai tanda. Tanda dannya bukan dan yang dibahas biasa dipakai seperti itu bukan, tapi bentuknya seperti ini, mirip seperti huruf v terbalik ya bisa seperti itu, bisa juga ditulis begini dan sebagainya. Nah, ingat ya, jadi ini bentuk negasi implikasi, notice di negasi implikasi yang diubah adalah yang sebelah kanan. Jadi Q-nya yang kita ubah ya. Q-nya yang kita ubah menjadi negasi Q. Kalau implikasi tadi, P-nya menjadi negasi P. Kalau negasi, Q-nya menjadi negasi Q ya. Oke, jadi ini bagaimana bentuk atau sintaks atau rumus atau persamaan dari negasi implikasi. Mungkin bisa di dulu, disalin dulu atau difoto dulu atau diapain, diabadikan dulu ya bisa disalin dulu kemudian kita akan lanjut dengan soal-soal lagi mungkin satu atau dua soal ya karena waktu kita sudah hampir habis ini bisa catat dulu sedikit tapi di SNBT yang paling sering keluar itu ya yang di UTBK SNBT yang paling sering keluar itu adalah ekuivalensi makanya pada pertemuan ini kita tekankan banget di ekuivalensi karena itu yang keluar Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, misalnya ini untuk soalnya nomor 8, pernyataan berikut yang bertentangan. Nah, bertentangan ini artinya bernegasi ya. Bertentangan atau bernegasi, atau berlawanan, atau menyangkal ya. Jadi kalau ditanyakan yang bertentangan, maka cari "menegasi". Nah, apa negasinya pernyataan itu? Apabila Nisa pergi ke kampus, maka dia naik motor. Nah, Nisa pergi ke kampus itu tadi adalah pernyataan P. Kemudian naik motor itu adalah pernyataan Q. Berarti bentuknya adalah P, at, maka Q. Ya. P implikasi Q. Nah, sekarang yang kita ingin cari tahu adalah apa negasinya, atau apa penyangkalannya? Jadi, ketika kita ingin menyangkal, tentu saja kita menggunakan negasinya. Jadi, kita negasikan pernyataan ini, ya. Kita negasikan pernyataan itu, nah, negasinya adalah tentu saja P dan negasi Q, ya. Jadi, kita cari di sini yang mana yang P dan negasi Q. A pergi ke kampus atau naik motor, ini sudah jelas salah, ya. Karena kita menggunakan, atau kita harus menggunakan, dan ya, lihat di sini, kita menggunakan dan. B. Nisa tidak pergi ke kampus atau dia naik motor salah lagi karena dia pakai atau Nisa pergi ke kampus dan dia naik motor ini bentuknya P dan Q. Nah, jadi salah juga ya. Masih kurang tepat kita mau cari P dan negasi Q. D. Nisa pergi ke kampus dan dia tidak naik motor ini adalah P dan negasi Q ya. Jadi jawabannya adalah D. Sebagai pernyataan yang mengingkari atau bertentangan dengan pernyataan yang diberikan ya. Nah, jadi ini saja untuk negasi implikasi. Negasi dari sebuah implikasi itu adalah P dan negasi Q. Ya. Untuk ingat sedikit, negasi dari implikasi itu adalah P dan negasi Q. Ingat selalu itu ya, itu untuk persamaan negasi dari implikasi. Oke, ini satu soal. Sekarang kita coba satu soal lagi sebelum kita tutup pertemuan kali ini ya. Sebelum kita selesaikan live ini. Oke, silahkan nomor 9 ini. Yang mana yang bertentangan dengan kalimat di atas? Besek memelihara kucing dan kelinci. Yang mana yang bertentangan? Silahkan dijawab. Kemudian... Nanti kirimkan jawabannya melalui kolom chat, lalu kita bahas. Jadi, laki-laki yang dicari adalah yang bertentangan, ya. Artinya, cari negasinya, cari negasi dari pernyataan ini. Oke, ada yang menjawab E, ya. Ada yang menjawab D lagi. Oke, ada yang... Oke, kita bahas saja, ya. Nah, jadi kita punya sebuah pernyataan besek memelihara kucing dan kelinci. Kucing P, kelinci Q. Dan kita punya pernyataan dan ya. Kita punya pernyataan dan. Sehingga karena kita punya pernyataan dan, berarti bentuknya adalah P dan Q. P dan Q ya. Kucing dan kelinci. P dan Q. Nah, kalau kita ingin negasikan atau kita ingin sangkal pernyataan ini, ya, kita ingin menyangkal pernyataan ini, maka kita bisa ubah menjadi implikasi. Karena sebalik berlaku juga sebaliknya, ketika kita negasikan pernyataan ini, pernyataan konjungsi ini, maka yang kita peroleh adalah implikasi ya. Yang kita peroleh adalah implikasi. Dan ketika kita peroleh implikasi, maka cara untuk mencarinya sama, sama-sama yang sebelah kanan yang kita ubah ya. Sama-sama sebelah kanan yang diubah. Jadi Q-nya menjadi negasi Q, tanda berubah menjadi implikasi dan P-nya tetap sebagai P. Nah, jadi P maka negasi Q -i. Kita lihat yang A, kucing atau kelinci. Ini adalah P atau Q ya, kucing atau kelinci. Kemudian B, memelihara kucing dan tidak memelihara kelinci. Memelihara kucing dan tidak memelihara kelinci. Nah ini bukan negasinya ya. Jika memelihara kucing maka tidak memelihara kelinci. Jika P, maka tidak memelihara kelinci atau tidak Q. Jika tidak memelihara kucing maka memelihara kelinci jika negasi P maka Q. Sekarang kita lihat yang E memelihara kucing atau tidak memelihara kelinci. Nah, sekarang kita lihat jadi kalau kita mencari negasinya maka yang negasi yang kita dapat adalah P maka negasi Q. Jadi jawabannya adalah C. Tapi hati-hati, ini masih tetap bentuk implikasi ya. P maka negasi ku negasiku itu tetap bentuk sebuah sebuah bentuk implikasi. Jadi kalau kita coba ekuivalensikan maka yang didapat adalah negasi P atau negasi Q. Dan kalau kita lihat di sini ini tidak ada bentuk, bentuk yang sama ya. Oke okay, jadi bentuknya satu-satunya bentuk yang diperbolehkan adalah bentuk C ya. Jadi jawabannya nomor soal nomor 9 ini adalah C. Jika Besek memelihara kucing maka dia tidak memelihara kelinci. Nah ini dia untuk bagaimana bentuk soal ekivalensi dengan negasinya kita yang sempat kita bahas untuk hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan coba melihat bagaimana rupa-rupa soal yang model-model UTBK SNBT yang keluar pada tahun-tahun terakhir ini, baik itu tahun lalu, dua tahun lalu, maupun tiga tahun yang lalu, yang berkaitan dengan logika implikasi. Serta kita akan ekspansi sedikit materi dengan dengan materi selanjutnya, materi terakhir yaitu tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran serta dalil Morgan. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.